Hai semua. Okey, so hari ni Mak Mina nak cerita pasal isu kenan. Kenan dalam mengandung. Okey. Isu ni agak sensitif sebenarnya. Sebab yalah, ada yang kalau macam kita orang Melayu ada pandang larang dia. Okey, benda ni memang bersangkutlah. Orang mengandung tak boleh buat ini, nanti jadi macam ni anak dia. Orang mengandung tak boleh tengok ini, tapi orang mengandung tak boleh buat ini. Orang mengandung tak boleh tengok orang yang macam ni. Orang mengandung suami dia tak boleh pergi memancing semua, nanti anak jadi macam ni. So ada macam-macam sangat pantang larang dalam mengandung. Okey, yang akan menjadi nanti anak kau. Ha, orang-orang tu selalu cakap macam tu kan. So, apa yang Mami nak share kali ni tentang terkenan. Kan? Okey. Benda ni ada positif, ada negatif dia lah, ada pro and cons dia. So, ada yang akan benda tu jadi betul-betul tau, ada yang tak. Benda ni kalau kita nak cerita pun sebenarnya dia back to basic. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kalau Allah kata tak, tak. Okay, yang penting tu kita punya doa. Dari doa macam mana, so mana patah larang yang boleh elak-elak. Kalau rasa yang tak boleh elak tu nak buat macam mana kan. Kalau dah suami dia nelayan, nak tak nak dia kena pergi tangkap ikan. Ha. So kat situ dia pun tak boleh lah. Kat situ pun cara rezeki dia. Itu satu. Contoh macam Mami ni, Untuk pregnancy kali ni, Mami suka tengok cerita Tamil. Memang banyak cerita Tamil yang Mami dah tengok. Seminggu tu kalau tak tengok rasa macam otak ni jalan je. Apa je cerita Tamil, cerita Tamil yang nak tengok kan. So, filem-filem Tamil tu memang Mami rasa favourite Mami lah. Okay, daripada jalan ceritanya pusing, berpusing-pusing semua tu, tu memang Mami tengok sampai habis. Okay, so cerita Tamil ni kalau nak tengok tak ada masalah. Kalau terkenan dengan hero dia je, yang handsome macam Ajit ke, yang tu okey kan. Tapi kalau terkenan Joseph Kumar ke, buatlah DNA. Boleh. Okey, tak adalah. Benda tu lah Mami cakap. Terkenan ni macam kau suka tengok apa waktu kau mengandung. Kau suka tengok ataupun kau suka buat apa yang ada efek-efek dia. Yang itu, itulah orang kata terkenan. Terkenan ni ada yang kata sebab langgar pantang larang semasa mengandung. Macam orang Melayu ni, pantang larang dia banyak yang orang mengandung tak boleh buat kan. Orang India pun ada pantang larang dia, orang Cina pun ada, tapi itu semua Mami tak tahu. Mami tak pernah tanya. Okay, walaupun Mami kadang-kadang dekat KK, Mami duduk sembang dengan orang-orang India, Mami rasa macam isu ni agak sensitif lah kalau diorang tak boleh ni, kalau diorang tak ready nak cakap kan. Sebab pantang larang dalam ikut perkauman ni memang Mami rasa better you all google saja. Okay, so insyaAllah tak ada apa-apa. Doa yang baik-baik aja. Pada Mami, terkenan ke tak terkenan ke, itu ikut juga pada ibu ataupun parents dia lah punya perangai. Ikutlah. Tapi semua tu kehendak Allah. Kehendak Allah. Tak kira lah benda tu, terkenan tu benda elok ke benda tak elok ke. Kalau itu dah dikurniakan untuk anak kita, kita terima dengan redha je. Boleh. Okay, so cukup sampai sini video untuk kali ni. Lepas ni Mami akan share lagi. Harap-harap Mami dapat buat video kat dalam labor room. Yang itu Mami try lah. Kalau tak pun Mami akan ambil record sound dia. So doakan yang terbaik. Kalau Mami beranak cepat,
cepat lah. Kalau lambat, korang akan jumpa Mami pada video next. Tajuk, perkongsian semua Mami tak tahu. Tengok yang terlintas kat hati. Okay, bye.